Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبارك الله مسير المسلمين رحمه رحمه الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla memulai pagi hari ini dengan ilmu kita diberi kemampuan bermajlis di sini untuk tafakur fiddin, mendalami ilmu agama. Ini adalah nikmat yang sangat besar sekali di mana kaum muslimin sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, banyak yang jauh dari ilmu sehingga di dalam beragama tidak sesuai dengan pedomannya. Maka ketaatan yang paling utama di akhir zaman ini adalah untuk ilmu. Dan alhamdulillah kita bisa belajar bareng-bareng, kita bisa belajar bersama. Tadi disampaikan oleh Dr. Kuti, di mana kita sekarang sedang membahas wudu. Terakhir sampai hadis 33. Nanti kita akan melanjutkan mulai 34. Namun sebelumnya kita akan praktekkan wudu, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Beliau berwudu dengan air yang sedikit, yaitu satu bud, ini namanya satu bud. Kedua telapak tangan digabung jadi satu, umumnya tangannya orang Arab. Nah, itulah satu mud. Adapun ketika beliau mandi, 4 mud sampai 5 mud. Jadi 4 kali ini atau 5 kali ini. Itu mandi ya Rasulullah SAW. Kita akan praktekkan wudu. Mungkin maaf saya berdiri-diri ya. Pelajari sebelum tangan dimasukkan ke dalam wadah, maka tangan dibasuh terlebih dahulu. Ini kalau nantinya praktek tangan masuk ke dalam wadah atau bejana. Jadi tangan dibasuh terlebih dahulu. Kita langsung praktek. Ini kita lihat air seukuran gelas kecil, mungkin 600 ml gitu ya. Hah? 200 ml. Ini dengan air segini nanti sisanya masih banyak, karena ini kan satu mud lebih. Sebelumnya perlu kita ingat-ingat terlebih dahulu bahwasanya praktek wudhu itu ada yang namanya membasuh, ada yang namanya mengusap.
yang disebut membasuh itu dengan genangan air. Kalau musaf tidak perlu genangan. Tetapi perlu diketahui juga yang namanya genangan tidak harus dengan air banyak. Intinya ada air menggenang. Mungkin dipegang Pak Mulya. Kita tuang dulu air sedikit. Bismillah. Nah, kita menyadari bahwasanya kita berwudu namanya sudah niat. Jadi kita menyadari ini kita berwudu namanya kita sudah niat. Jadi tidak ada ketentuan nawaitul wudu arofil hadatsil asghari ilaihi ta'ala tidak. Jadi namanya niat adalah kita menyadari bahwasanya ini aktivitas wudu, kita sadar benar ini namanya niat. Satu, kita akan praktekkan 3 kali. Dua, kita praktekkan 3 kali. Tiga, setelah membasuh tangan, kalau kita prakteknya mau langsung dimasukkan ke bejana silahkan. Tetapi kita praktekkan tidak dengan bejana. Berikutnya apa? Berkumur sekaligus memasukkan air ke hidung, mat-mat-mat dan istinsyak. Nah, setelah itu kita wajan. Satu, kita praktek berapa kali? Tiga. Kemudian yang berikutnya tangan kanan keluarkan air sedikit biar ada genangan, kita ratakan rata ujung jari jemari, pastikan rata. Satu, kita tuang lagi. Kita ratakan. Dua, kita tuang lagi. Tiga, ini rata apa enggak? Rata. Kemudian sekarang yang kiri. Yang mengambil tetap tangan kanan ya. Yang mengambil tetap tangan kanan. Jadi yang mengambil selalu tangan kanan. Iya. Satu. Dua. Tiga. Setelah ini apa? Kepala. Bermaaf, kepala nggak usah pakai genangan air karena namanya mengusap. Jadi namanya mengusap, nggak usah pakai genangan air. Kita jalankan dari depan, kemudian di
kebelakangkan, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Satu paket dengan telinga, jadi telunjuk dimasukkan dalam telinga. Ya. Jempol di belakang. Berapa kali? Sekali. Hanya sekali. Gak boleh dua kali atau tiga kali. Hanya sekali. Udah sekarang, kaki. Kita ratakan. Satu. Dua. Tiga, sudah rata. Sekarang yang kiri. Satu. Dua. Tiga. Sudah, rata. Airnya masih banyak. Jadi memang wudu itu dengan air sedikit. Tadi ada yang bertanya, kalau dengan keran gimana? Lebih enak lagi. Jadi begini, kalau dengan keran begini. Keran dibuka. Keran dibuka, kan kita ambil air. Itu tuh. Satu. Dibuka, tutup. Dua. Dibuka dikit, tutup. Tiga. Jangan buka terus. Nah, sekarang untuk umur-umur. Dibuka, tutup, seperti tadi. Tadi saya mempraktekkan untuk umur-umur ditelan. Kan sudah kita bahas, ditelan boleh. Tapi yang utama adalah dikeluarkan. Ditelan boleh, saya praktekkan tadi ditelan. Ya. Lagi, buka. Umur-umur sekaligus ke hidung, kemudian istintar. Kalau istintar dengan tangan kiri, sebenarnya sudah kita bahas. Buka lagi, tutup. Buka sedikit aja, tutup. Rangkaian ketiga. Buang, kemudian istintar kiri. Untuk panjat, buka, tutup. Ratakan, satu. Buka, yang kedua, tutup. Dan seterusnya sampai selesai. Jadi airnya tidak dibiarkan ditinggal, jangan. Jadi buka tutup, buka tutup. Ya. Bagaimana? Demikian prakteknya ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda akan terjadi pada umatku nanti mereka yang israf di dalam thaharah, berlebih-lebihan di dalam thaharah. Ini artinya perkara yang Nabi peringatkan. Perkara yang Nabi peringatkan. Maka kita yang mencoba segalanya disesuaikan dengan sunnah. Setelah kita tahu, maka mari kita praktekkan. Nanti dikeluarkan. Coba diperhatikan. Langsung mulut dengan hidung. Ya. Yang itu tangan dua gini enggak boleh. Yang apa? Yang umur-umur tangan itu. Intinya adalah mengambilnya dengan tangan kanan. Nanti untuk prakteknya dibantu dengan tangan kiri tidak ada masalah. Intinya mengambilnya dengan tangan kanan. Nanti untuk prakteknya dibantu dengan tangan kiri. Tetapi untuk hidung, enaknya tangan siapa?
Iya. Jadi ngambil air kemudian langsung. Berarti air itu begini, air begini semuanya. Kan sedikit kan air sedikit prakteknya. Baik. Kemudian wudu di kamar mandi, gimana baca bismillahnya? Sudah sampai atau belum belumnya? Belum, insya Allah sampai ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu. Gini, silakan ada yang mau disampaikan tentang praktek tadi. Gini. Maksudnya pakai kiri atau pakai? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Yang utama nyelak-nyelain kaki adalah pakai kelingking. Ini yang utama. Ini yang utama. Kadang-kadang terasa susah, maka kita mempraktikkan yang kurang utama sehingga tetap mengambil sunnah menyelak-nyelain. Tetapi kalau mampu, memang yang utama adalah pakai kelingking. Nyelak-nyelain jari jemari kaki. Iya, yang utama adalah pakai kelingking. Apa harus pakai tangan, apa harus pakai tangan? Tidak ada ketentuan. Ya. Jadi enaknya bagaimana? Enaknya bagaimana? Nasnya, menunjukkan kanan selesaikan dulu, baru kemudian kiri. Kalau pertanyaannya sah apa enggak, sah. Karena yang diminta dari rapatnya air sudah tercapai. Maka itu sah. Tetapi tentunya kurang utama di mana nasnya menunjukkan selesaikan dulu yang kanan baru yang kiri. Dan ini yang disampaikan terkait praktek tadi. Kalau tadi itu kan kebanyakan 3 kali ya, Ustaz. Iya. Kalau masing-masing sekali saja. 3 kali itu yang utama. Kalau misalnya praktek 2 kali ya itu sesuai sunnah. Nabi mempraktekkan 2 kali. Sekali juga sesuai sunnah. Tetapi satu kali atau dua kali atau tiga kali yang paling utama adalah 3 kali. Tapi yang namanya kepala ya kan ketentuannya hanya sekali. Jadi nanti praktek wudu di keran dengan yang tadi kita sampaikan, bukan keran dibuka terus. Jadi ambil air, tutup. Ambil air, tutup. Caranya demikian. Kalau memang airnya harus dibuka terus, ya kecil saja. Kecil saja. Jadi bukan cot, sudah cot dibuka terus. Nah, itu bagian daripada tadbir. Bagian daripada mubadir. Ya. Jadi, Pak. Itu waktu apa? Enggak, Pak. Jadi semampu kita, Pak. Kalau memang mampu, kita pelan-pelan ya, Pak ya. Biar masuk. Tadi kan kita cepat, Pak. Pakainya cepat. Kalau misalnya kita mampu, bisa kita pelan-pelan biar masuk ke atas, karena diperintahkan untuk memasukkan air ke hidung itu dengan maksimal. Jadi untuk masukan itu sudah maksimal, kecuali kalau puasa kata Nabi. Jadi praktek tadi adalah praktek yang kurang maksimal karena cepat. Jadi sebenarnya gini. Semacam disetap nggak dari? Iya disetap. Disetapnya dari hidungnya. Iya disetap. Iya. Jadi air gini masuk mulut dan masuk hidung. Iya. Nah, dari hidung dibuang, dari mulut dibuang, baru dari hidung. Batbalo, kumur-kumur, istinsyak masukkan air ke hidung, nanti istintar membuangnya dengan tangan kiri. Puasa tidak kumur apa pak? Misalnya puasa semacam ini. Dijelaskan oleh ulama bahwasanya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu adalah bagian dari wajah. Sehingga memasukkan air ke mulut dan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung adalah suatu tidak boleh ditinggalkan. Karena itu bagian dari wajah. Dan wajah adalah
sebagian wudu yang memang harus dilakukan, yang harus dilakukan. Jadi meskipun puasa, maka tetap kumur-kumur dan tetap masuk ke dalam hidung karena dia bagian dari wajah. Yeah. Ada lagi? Ada yang kafir wudunya dia musaf jalan ini sah atau tidak dengan sapi? Ada yang mempraktekan tiga kali tur-tur-tur itu ya, mohon maaf gitu ya. Tur-tur-tur gitu. Jadi secara nas prakteknya Nabi adalah dengan menjalankan kedua telapak tangan ke belakang ila kofalu di dalam hadis dan dikembalikan lagi ke depan. Setelah itu kedua jari telunjuk dimasukkan ke dalam telinga, jempolnya di belakang dijalankan. Jadi nasnya demikian. Kemudian ada yang praktek tul-tul-tul sebagian kepala kemudian ditiga-kalikan gitu ya. Ini pemahaman berdasarkan kesimpulan. Ada dalilnya? Ada, tetapi berdasarkan kesimpulan atau pemahaman berdasarkan bahasa. Jadi begini, Nabi pernah berwudu, imamahnya dikebelakangkan begini. Nabi pernah berwudu, imamahnya dikebelakangkan begini. Jadi yang tapak wudunya. Nabi berwudu ketika mengusap kepala begini, jalan ke belakang, kemudian balikan ke depan, kemudian satu paket dengan telinga. Disimpulkan, berarti kan enggak semuanya terusak. Yang terusak hanya sebagian. Yang terusak hanya sebagian. Yang ini kan enggak. Nah, akhirnya disimpulkan berarti mengusap itu boleh tidak seluruh kepala. Boleh tidak seluruh kepala, tetapi sebagian kepala. Kemudian mentiga kalikan karena Nabi SAW di dalam banyak hal suka tiga kali. Jadi dalilnya adalah dalil bahasa, menyimpulkan yang ada. Sementara yang kita praktekkan tadi itu memang prakteknya Nabi. Iya, ini memang prakteknya Nabi. Jadi cuma sekali, kemudian dari depan ke belakang, kembali lagi ke depan sekaligus dengan telinga. Tidak dipermasalahkan apakah tanpa imamah atau dengan imamah sepenuhnya atau dengan imamah dikebelakangkan. Saya ulangi lagi, tidak mempermasalahkan apakah tanpa imamah atau imamah sepenuhnya atau imamah yang dikebelakangkan. Tidak dipermasalahkan, intinya adalah menjalankan dari depan dengan kedua telapak tangan ke belakang, kembalikan lagi ke depan. Intinya adalah itu. Karena sebenarnya dipraktekkan Nabi. Nabi pernah praktek tanpa imamah. Kemudian Nabi praktek dengan imamah tertutup. Tertutup. Dan pernah di sebelah kebelakangkan. Tetapi prakteknya semuanya sama. Baik tanpa imamah atau dengan imamah atau imamah yang di kebelakangan sedikit, prakteknya semuanya sama. Dengan kedua telapak tangan dijalankan ke belakang, kembalikan lagi ke depan, sekaligus satu paket dengan telinga. Maka itulah yang kita praktekkan. Karena nasnya adalah jelas prakteknya demikian, kita tidak menyimpulkan, oh berarti kan boleh yang kena cuma sebagian, berarti boleh yang kena cuma sebagian. Karena yang kena imamah tetap imam berarti tidak kena. Itu kesimpulan. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, mana yang utama? Mempraktekkan apa adanya, kemudian mempraktekkan dengan menyimpulkan. Maka yang utama adalah mempraktekkan apa adanya. Tetapi tentunya kita tidak menyalahkan
mereka yang berpraktik sebagian malah ada yang sangat takut karena sudah rapi sekarang, sudah pakai sisir, pakai minyak rambut gitu ya, jadi cuma gitu ya. Ya karena memahami boleh sebagian, demikian ya. Kita tidak menyalahkan mereka, tetapi mereka memahami berdasarkan kesimpulan. Tetapi inilah prakteknya Nabi seperti ini. Oke. Okay. Bagaimana wanita berwudu? Enggak ada bedanya dengan lelaki. Loh, kalau di luar kan aurat begitu ya, di tempat umum. Makanya yang ideal, ini bicara ideal, masjid-masjid itu siyogianya tempat wudu wanita terpisah dari laki-laki, sehingga ibu-ibu berwudu tidak nyaman, membuka kerudung tidak ada masalah, kan begitu. Tetapi kalau memang tidak mungkin buka kerudung karena tempat umum di mana itu adalah aurat, maka mempraktekan dengan di atas imam. Mempraktekan dengan di atas kerudungnya ibu namanya apa? Kerudung, di atas kerudung ya. Mempraktekan di atas kerudung. Jadi ini lagi berdepan, kemudian telinga. Praktekannya di atas kerudung. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam prakteknya pakai imamah, kadang tanpa imamah, kadang pakai imamah, kadang pakai tapi dibelakangkan. Maka tidak mengapa. Oke. Okay. Yang telinga itu juga di luar imamah ini. Masukkan. Oh, tangannya dimasukkan. Iya, masukkan. Kalau masalah musaf kaus kaki nanti bab yang kelima. Jadi musafnya di luar di kaus kakinya saja tidak dilepas, boleh. Nanti ada persyaratannya. Jadi tidak usah dibuka, cukup diusap. Ini kaki. Cukup diusap begini aja bagian atasnya. Iya. Nanti di bab kelima. Namanya wasul kufan. Sekarang kita lanjutkan dulu. Sudah cukup. Ada lagi ibu yang mau nanya? Ibu, nggak kelihatan kata ibu. Iya. Maaf Ustaz. Iya. Yang tadi yang ditutul-tutul aja itu tetap sah wudunya. Tul tetap sah apa enggak gitu ya Bu ya? Ya kita berdoa semoga sah. Iya, karena mereka apa namanya memang ada dalilnya kemudian disebutkan seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan. Nabi pernah berwudu mengenakan imamah. Imamah itu kerudung ya Bu ya? Kerudung. Kemudian ibu bayangkan kerudungnya dimundurkan sehingga menutup setengah kepala. Dimundurkan. Entah intinya dimundurkan sehingga bagian depannya kelihatan. Apa bagian depan namanya? Di atasnya batuk, Ubun-ubun. Jadi kalau dalam bahasa nasiyah, ya nasiyahnya kelihatan, ya nasiyahnya kelihatan. Nah, kemudian Nabi mempraktekan wudhu sebagaimana disebutkan di dalam nas-nas, kedua telapak tangan dari depan dijalankan ke belakang. Ibu bayangkan, tangan dijalankan dari depan ke belakang. Yang terusap seluruh kepala atau sebagian kepala. Mereka menyimpulkan, yang terbuka berarti terusap. Yang tidak terbuka berarti tidak terusak, berarti boleh sebagian gitu. Akhirnya mereka menyimpulkan boleh sebagian. Pemahaman mereka sendiri dengan mengatakan boleh sebagian merupakan yang utama atau bukan? Bukan. Nah, iya, karena mereka mengatakan berarti boleh sebagian. Berarti kan bukan utama. Berarti mereka juga mengakui yang utama adalah seluruh. Yang keseluruhan. Nah, kita yang kita ambil adalah tidak membedakan
Pak keimamah keseluruhan atau tidak Pak keimamah atau Pak imamah tetapi sebagian, intinya adalah jalankan kedua telapak tangan dari depan ke belakang, kembali lagi ke depan, kemudian satu paket dengan terima. Demikian Ibu. Sama-sama. Hadis yang ke-33 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan, fa idza syaitana yabitu ala khayshumihi." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia beristintar, mengeluarkan air dari hidung setelah sebelumnya memasukkan air ke dalamnya sebanyak 3 kali, karena sesungguhnya setan bermalam di lubang hidungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ada ulama yang mengatakan bahwa bangun tidur malam, mana yang menunjukkan tidur malam, ada kata-kata yabitu, baina syaitana yabitu, karena sesungguhnya setan bermalam di, ya apa ini namanya, di lubang hidungnya. Maka begitu bangun, itu yang dilakukan, keluarkan air dari hidung, namanya istintar. Dan yang namanya istintar mesti memasukkan dulu. Istintar itu artinya masukkan, mengeluarkan air dari hidung. Apabila seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka istintarlah. Istintar itu artinya mengeluarkan air dari hidung. Dan tidak mungkin kita mengeluarkan air dari hidung kecuali memasukkannya dulu. Nah, ada yang memahami ini mutlak. Jadi bangun kemudian itu yang dilakukan. Yang kedua, ada yang memahami bahwasanya ini adalah bagian dari wudu. Hadis ini babnya adalah bagian dari wudu. Di mana ketika kita berwudu pasti kita melakukan istintar. Kita melakukan istintar. Fal-aula al-istintar thalathan illam yusadi ba'da al-istiqad min nawmil lail wudu'an fa'inna fihi syabhan qawiyan biwasli yadaini ba'da al-istiqad minal baituta. Yang utama, istintar 3 kali, mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali, jika tidak terkait dengan bangun tidur malam, maka praktekkanlah setiap wudu. Adapun dipraktekkan ketika bangun tidur malam, itu merupakan ditekankan secara tersendiri. Bisa dipahami? Artinya apa? Meskipun tidak tidur, meskipun bukan dikaitkan dengan bangun tidur malam, ketika kita wudu mesti kita mempraktikkan. Terlebih ketika bangun tidur malam. Jadi kesimpulannya, enggak ada bedanya wudu kapan saja dengan wudu setelah bangun tidur malam. Tidak ada bedanya dalam pengertian semuanya mempraktikkan istintar. Wudu kapan saja dan wudu ketika bangun tidur malam, semuanya mempraktikkan istintar. Tetapi tentunya mempraktikkan istintar di setelah bangun tidur malam itu lebih ditekankan lagi. Jadi ini menggabungkan dari pendapat ulama. Nah, seperti ada hadis yang menyatakan, kalau Anda bangun dari tidur,
jangan memasukkan tangan ke dalam wadah hingga dibasuh terlebih dahulu. Karena kita tidak tahu tangan kita kemana jelalatan. Maka sebelum dimasukkan ke dalam bejana, cuci dulu 3 kali. Ini juga ada ulama yang mengatakan itu ketika bangun tidur itu yang dilakukan. Sebelum yang lainnya itu yang dilakukan. Sekarang, bukankah ketika kita wudu juga melakukannya? Iya. Ketika kita wudu juga pasti melakukan yang membasuh tangan dulu. Nah, berarti ketika setelah tidur lebih ditekankan lagi. Itu demikian. Baik. Jadi yang kita ambil faedah dari hadis nomor 34. Kemudian ada poin yang berikutnya. Faedah syaitana yabitu ala khasyumihi. Sesungguhnya setan bermalam di lubang hidungnya seseorang. Gimana kita memahami ini? Ini kan perkara gaib. Ini kan perkara gaib. Kita lihat setan apa enggak? Enggak lihat. Kita enggak lihat setan. Sebagaimana kita mengetahui dari nas, setan itu berjalan bersama mengalirnya darah. Maka sekarang kita juga tahu dari nas, setan itu kalau malam nginepnya di lubang hidung. Maka pahami apa adanya. Gimana ya tidur bermalam di lubang hidung? Ya bukan dunia kita. Intinya inilah informasi nas yang kita nggak bisa membahasnya kecuali mengimaninya. Ini namanya khabar sab'iyah. Jadi pemberitaan secara pengkabaran telinga. Nah, kita mau membuktikan secara empiris juga gimana. Maka tinggal diimani saja. Jadi sampai seperti ini Nabi mengingatkan umatnya agar benar-benar yang namanya setan itu dihindari. Benar-benar yang namanya setan itu dihindari. Ketika setan bermalamnya di kedua lubang hidung, maka Nabi pun perintahkan istintar. Istintar. Kita mau masuk kamar mandi, berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian suami istri yang melakukan hubungan badan berlindung kepada Allah dari setan. Jadi memang di dalam segala keadaan kita harus menjauhkan diri kita dari setan. Baik. Sekarang hadis yang berikutnya, hadis 35. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min nawmihi, falyahmis yadahu fil ina hatta yasilaha thalathan, fa innahu la yadri aina batat yadahu." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sehingga dia mencucinya sebanyak 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam. Ini tadi yang sudah kita sampaikan. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tadi sudah kita sampaikan, berwudu atau bangun dari tidur malam kita pasti membasuh 3 tangan dan membasuh 3 kali terlebih dahulu, kan begitu. Tetapi kemudian di sini lebih tekankan lagi, kan ketika tidur kita juga tahu, ketika kita tidur malam, di sini kan sebenarnya tidur malam, kita tidak tahu tangan kemana, maka basuhlah dulu sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Bukankah ketika wudu kita lakukan? Oh ya betul. Berarti lebih utama lagi kan begitu. Lebih utama lagi. Seandainya ada yang mempraktekan basuh tangan terlebih dahulu.
baru kemudian berwudu, dan nanti berwudu juga membasuh tangan lagi. Ya silakan saja, tadi dipahami yang mutlak. Sebagaimana tadi yang sebelumnya, begitu bangun tidur, istintar, masukkan air ke dalam hidung, keluarkan sampai 3 kali. Kemudian ketika wudu dipraktikkan lagi, ya silakan. Karena memahaminya berarti mutlak, ini tidak terkait dengan wudu. Tetapi yang memahami yang dikaitkan dengan wudu, ya memang ada yang memahami demikian. Allahu'alam. Kira-kira diambil yang mana? Ya silakan ambil yang mana. Silakan ambil yang mana. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tidur siang hari? Apakah kemudian cuci tangan juga diperintahkan sebagaimana dalam hadis ini? Karena dalam hadis ini dinyatakan fa'innahu la yadri aina batat yadahu, karena dia tidak tahu tangannya itu ketika dia tidur malam kemana-mana. Kan tidur malam, bagaimana kemudian ketika untuk tidur siang? Masih tidak menyebutkan tidur siang, masih menyebutkan tidur malam. Sehingga kemudian ada yang memahaminya sudah sesuai dengan nas, yang diberitakan adalah malam. Dan ada yang mengatakan orang tidur siang juga tangannya kemana-mana dia tidak tahu. Maka untuk alasan itu sebaiknya setelah tidur siang juga tetap dibasuh. Sebaiknya tetap dibasuh meskipun nasnya secara khusus menyebutkan tidur malam. Meskipun nasnya secara khusus menyebutkan tidur malam. Ini menunjukkan betapa Islam itu cinta kebersihan. Mungkin enggak ketika tidurnya itu perkara kotor? Ya mungkin saja, makanya sebelum dimasukkan ke wadah mesti dibasuh terlebih dahulu. Baik, kemudian yang berikutnya, hadis yang ke-36 dari Lakith bin Sabirah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asbihil wudu wa halil bainal asabi' wa balil fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Asbihil wudu, sempurnakanlah wudu. Wa halil bainal asabi', selai-selailah dengan menggosok di antara jari jemari. Dan maksimalkanlah di dalam beristinsyak, wabalin fil istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Illa antakuna sha'iman, kecuali kalian sedang berpuasa. Jadi wudu yang diperintahkan adalah yang sempurna. Bagaimana dipahami wudu sempurna? Apa memang ada wudu tidak sempurna? Wudu sempurna dengan, maksudnya dengan mengambil keutamaan-keutamaan. Contoh tadi, masalah bilangan berapa kali? 3 kali, meskipun sekali boleh, meskipun 2 kali boleh, meskipun sekali sesuai sunnah, meskipun 2 kali sesuai sunnah. Sesuai sunnah dalam pengertian Nabi mengajarkan juga, tetapi yang utama adalah 3 kali. Seperti misalnya ketika kita sholat Subhanallah Rabbiyal Adzim, yang utama berapa kali? 3 kali. 3 kali. Kalau kita mau mengambil yang utama dan paling minimal itu 3 kali. Meskipun sekali Subhanallah Rabbiyal Adzim sudah sah. Tapi ketika sampai 3 kali Subhanallah Rabbiyal Adzim, Subhanallah Rabbiyal Adzim, Subhanallah Rabbiyal Adzim, maka itu yang utama. Kalau berdirinya dipanjangkan, nanti sholat gerhana ya, tanggal 31 nanti ada gerhana ya, kan sholatnya panjang. Ketika sholatnya panjang, utama apa tidak Subhanallah Rabbiyal Adzimnya 3 kali? Ya tidak utama. Yang utama kita panjang lagi. Semakin berdirinya diperpanjang, rukuknya juga semakin diperpanjang, sujudnya semakin diperpanjang, tasyahud akhirnya semakin diperpanjang. Jadi 3 kali adalah utama yang minim. Nah, itu kalau masalah sholat. Demikian pula wudu. Yang utama bilangan 3 kali. Kemudian ketika istinsyak memasukkan air ke hidung,
maksimal. Kemudian boleh nggak tanpa disela-selain jari, boleh apa tidak? Boleh saja asal yakin air merata, di mana air karakternya kan mengalir kemana-mana, sehingga kita yakin sudah rata, ya sudah, boleh tidak disela-selain. Tetapi dengan disela-selain itu menjadi lebih utama. Ini yang dimaksud asmihi wudhu, sempurnakanlah wudhu. Kemudian yang berikutnya adalah penjelasannya. Bagaimana sih asmihi wudhu? Penjelasannya adalah sela-sela iwan dengan jari. Kemudian maksimalkan air ketika masukkan ke dalam hidung. Tadi kan pertanyaan Bapak, gimana istinsyaknya airnya? Iya, pelan-pelan masukkan. Pelan-pelan masukkan. Itu utama. Kemudian yang berikutnya, dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, idza tawaddata fawaddit. Apabila kamu berwudu, maka berkumurlah. Apabila kamu berwudu, maka berkumurlah. Tadi pertanyaan Bapak, gimana kalau enggak usah berkumur-kumur? Gimana kalau enggak usah berkumur-kumur? Maka jawabannya adalah, kita berwudu diperintahkan membasuh wajah dan berkumur-kumur serta masukkan air ke hidung, itu bagian dari wajah. Ada enggak wajah yang ada mulut dan hidungnya? Wajah ada mulut dan hidungnya, maka berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung termasuk bagian wajah, jadi mesti dilakukan. Di dalam hadisnya tadi disebutkan, maksimalkanlah, kecuali kalau kalian sedang berpuasa. Artinya tetap melakukan, cuma tidak dimaksimalkan karena khawatir kebablasan. Baik, sekarang yang ke-37, dari Utsman radhiyallahu anhu, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menyela-nyela jenggotnya dalam berwudu, dan selalu. Oleh karena itu, kita yang jenggotnya lebat juga jangan sampai berwudu tidak nyela-nyelain. Dan ada ulama yang mengatakan wajib hukumnya orang yang berjenggot lebat disela-selain, karena perhatian wajah itu mana? Maaf, perhatian wajah adalah min manabit syari. Jadi batasan tempat tumbuhnya rambut inilah wajah. Batasan tempat tumbuhnya rambut inilah wajah. Sehingga di sini juga masih termasuk wajah. Batasan tempat tumbuhnya rambut inilah wajah. Nah, sehingga untuk air sampai ke kulit mesti apa? Disela-selain. Bagi yang jenggotnya lebat. Tapi kalau jenggot kayak gini sedikit tidak lebat. Tetapi meskipun tidak lebat, ikuti Nabi sudah sela-sela. Biar wudunya maksimal, lebih utama. Demikian. Ini yang ke-37. Kemudian yang ke-38 dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi thuluthai muddin faj'ala yudalliku dhira'ihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibekali air 2/3 mud, lalu beliau mulai menggosok kedua lengannya. Al-Khudum dan hadis yang bisa diambil dari hadis ini adalah Masyumi'atul wudu bithulutai al-mud wal-mud rubus so' an-nabawi was-so' an-nabawi thalathu litrin. Disyariatkan berwudu dengan 2/3 mud, malah gak nyampe 1 mud, malah gak nyampe 1 mud. Kita baca hadisnya coba. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi thuluthai muddin. Nabi sallallahu wasallam dibawakan air 2/3 mud. Mud itu apa sih?
gampangannya itu begini. Orang Arab yang umum besarnya, jangan orang Arab yang kecil, karena orang Arab yang kecil juga ya. Orang Arab yang tangannya umum suruh ngambil air, maka air yang terbawa oleh kedua telapak tangan itu masih tumbuh. Ya, itu masih tumbuh. Kalau dikatakan 2/3 berarti kurang dari itu. Itulah wudunya Nabi. Jadi sekarang kita melihat nasnya. Nasnya, jadi orang melihat airnya tidak mencapai satu mud, tapi kurang dari satu mud. Dikatakan di sini 2/3. Kesimpulannya, Nabi berwudu dengan air yang banyak sebagaimana kita berwudu, apa sedikit? Sedikit. Berarti selama ini kita salah. Dan kita khawatir, kita termasuk orang yang diperingatkan oleh Nabi akan terjadi pada umatku mereka israf di dalam berwudu. Israf di dalam berwudu. Ada orang nanya, lo kita kan air banyak di Indonesia. Itu barangkali Saudi itu gak punya air. Sekarang kita bertanya, Nabi diutus itu untuk orang Saudi saja atau untuk seluruh manusia? Kita harus kita pahami. Ini kita harus pahami. Oleh karena itu disebutkan di dalam penjelasan para ulama, meskipun Anda sedang di pantai, yang namanya pantai berarti banyak air, meskipun Anda sedang di pantai, maka enggak boleh israf di dalam berwudu. Sehingga tadi kita sampaikan, kalau pakai keran, buka, tutup, ambil lagi, buka, tutup, ambil lagi, buka, tutup. Kalau pakai bejana, kedua tangan dibasuh dulu, ambil dengan tangan kanan, masukkan ke dalam bejana, terus sampai selesai. Ambil dengan tangan kanan, praktekkan untuk wudu. Kemudian disebutkan, lalu beliau mulai menggosok kedua lengannya. Ini kan artinya riwayat tentang potongan-potongan praktek wudu kan begitu ya. Dimana dipahami dari hadis ini bahwasanya itulah bagian praktek wudu, yaitu membasuh lengan. Itulah bagian dari praktek wudu, yaitu membasuh lengan. Kemudian yang berikutnya, hadis 39, juga dari beliau Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, ana wara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunayhi ma'an khilafil ma'i alladhi akhadha li ra'sihi. Bahwasanya beliau melihat Nabi mengambil air untuk kedua telinganya, tapi bukan air yang diambilnya untuk mengusap kepala. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Hadis ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim dari jalan ini, jalannya sama, riwayatnya sama. Wa masa bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi. Dan beliau mengusap kepalanya dengan air lain, bukan dengan air sisa kedua tangannya. Bapak Ibu sudah mengerti apa belum? Saya ulangi lagi. Hadis 39. Beliau Abdullah bin Zaid radhiyallahu an melihat Nabi mengambil air untuk apa? Kedua telinganya, bukan air yang diambil untuk mengusap kepalanya. Padahal tadi kita sudah mengetahui dari hadis-hadis yang ada, untuk telinga itu justru air dari kepala, bukan dengan air baru. Oke, kita sudah tahu. Untuk telinga, air dari kepala. Jadi kita ambil air, kita usapkan pada kepala sekaligus
Terlihat. Tetapi di sini disebutkan, untuk telinga bukan air yang digunakan untuk kepala. Berarti kan berbeda. Nah, tetapi di dalam Muslim, wa masaha bi ra'si bima yughri fadli yadayhi. Dan beliau mengusap kepalanya dengan air lain, bukan air sisa tangannya. Jadi memang untuk mengusap kepala air tersendiri, bukan air yang ditutup tangan. Yang dipermasalahkan adalah jalan periwayatannya sama, tetapi kenapa berbeda Baihaqi sama Imam Muslim? Jalan periwayatannya sama, tapi kenapa berbeda? Dilihat dari sisi jalur periwayatannya sahih. Jalur periwayatan namanya apa? Sanad. Jalur periwayatannya sahih, dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Tapi begitu matan, apa itu matan? Isinya, isinya hadis, loh kok berbeda? Ini lagi membahas apa? Lagi membahas untuk telinga bukan sisa kepala, atau lagi membahas untuk kepala bukan sisa telinga, bukan sisa tangan. Nah, baik. Ini dibahas di dalam ilmu mustalah hadis. Hadis semacam ini namanya hadis syadz. Hadis syadz goncang. Dan hadis syadz sanadnya enggak ada masalah. Hasan enggak ada masalah, tetapi Muslim lebih terpercaya daripada Baihaqi. Maka riwayat Imam Baihaqi menjadi syadz. Menjadi syadz. Sehingga yang diambil adalah Imam Muslim. Ini demikian dibahas dalam ilmu mustalah hadis. Saya ambil contoh yang lain. Ada ulama mengumpulkan riwayat-riwayat yang menunjukkan wanita tidak boleh memakai perhiasan emas yang melingkar. Bapak Ibu tahu emas melingkar? Kalung melingkar, gelang melingkar. Jadi riwayat-riwayat yang ada menunjukkan tidak boleh wanita memakai emas yang melingkar. Tetapi riwayat yang lainnya yang banyak, para sahabat pakai kalung apa tidak? Pakai kalung apa tidak? Sahabatnya kalung, pakai gelang, pakai apa juga ini? Anting. Oke, itu melingkar apa tidak? Melingkar. Nah, periwayatannya tidak ada masalah. Periwayatannya tidak ada masalah. Tetapi yang mengatakan memakai perhiasan melingkar menyelisihi rawi-rawi yang lebih terpercaya. Jadi rawinya lebih terpercaya, di mana itu diketahui secara mutawatir para sahabat juga memakai perhiasannya melingkar. Maka rawi-rawinya lebih terpercaya. Meskipun ini periwayatannya sahih, tetapi ketika perawi-perawinya kurang terpercaya daripada riwayat yang lainnya, maka ini meskipun sahih menjadi syadz, goncang. Berarti hadisnya apa? Menjadi apa? Menjadi dhaif akhirnya. Kita tahu syaratnya hadis sahih ada berapa? Ada 5. Hadis dikatakan sahih ketika terpenuhi 5 syarat. Yang pertama, ittisalu sanad, sanadnya nyambung. Imam Bukhari misalnya dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi, kemudian nyambung sampai sahabat, sahabat nyambung sampai Nabi, nyambung. Gak ada missing link, gak ada putus mata rantai. Kalau ada putus mata rantai, entah di awalnya, entah di tengahnya, atau entah di akhirnya, namanya putus mata rantai, maka tidak terpenuhi syarat yang pertama. Ini syarat yang pertama, harus nyambung. Syarat yang kedua, orangnya harus adil. Rawinya harus adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Apa yang harus dimaksud dengan adil? Orang yang diketahui taat menjalankan agama. Taat menjalankan agama. Jangankan melakukan perkara yang dilarang,
janganlah melakukan perkara yang dilarang. Diketahui melakukan perkara yang menyelisih keutamaan saja harusnya dipertanyakan. Misalnya begini, urafnya di daerah perawi tersebut, makan di pinggir jalan itu mengurangi wibawa seorang imam. Kalau di Saudi bagaimana wibawa imam berkurang? Kalau memakai kopiah begini saja. Kalau di Indonesia tidak ada masalah. Tapi imam di Saudi semacam ini wibawanya jatuh. Jadi setelah pakai kopiah mesti pakai imamah. Nah, ini kan bukan masalah halal dan haram. Ini masalah muru'ah istilahnya. Masalah muru'ah, masalah kehormatan. Nah, ini dilanggar, maka ketika dia menonton hadis, orang pikir-pikir, dia berani menyelisih keutamaan. Khawatirnya nanti hadisnya juga ada yang disimpangkan begitu. Sampai seperti itu. Ini namanya adil. Seorang perawi, dia mengetahui ada ulama meriwayatkan hadis, kemudian dia datang mau mengambil hadis itu. Begitu dia datang, melihat dia lagi manggil-manggil ayam. Ayamnya pada datang. Begitu ayam sudah pada datang, bukan dikasih makan, tetapi itu. Lah, bohong dia. Yang bohongnya siapa? Ayam. Tapi menjadi tidak mau diambil. Jadi hadis itu sedemikian ketatnya untuk disebut sahih. Sanadnya bu, yang kedua adil, yang ketiga dobet. Dobet ada dua, dobet hafalannya dan dobet tulisannya. Bapak ibu tentunya merasakan si fulan A hafal Quran, si fulan B hafal Quran. Nah si fulan A ketika ngimami gak pernah ada salah, sekalian baca gak pernah ada salah. Si fulan B masih ada salah-salah sekali dua kali. Berarti tingkat dobetnya berbeda apa enggak? Berbeda. Apalagi yang salah-salah-salah sudah dari kategori yang dobet. Tidak dikatakan dobet. Nah, untuk dikatakan sahih, hafalan harus dobet. Sebagaimana dia meriwayatkan dari guru sebelumnya. Dari guru sebelumnya harus dobet. Demikian juga kan yang ditulis. Mendapatkannya dengan cara ditulis. Maka tulisannya juga tidak dipertanyakan sama sekali, otentik tulisannya sebagaimana dikutip dari sebelumnya. Jadi tidak ada keraguan. Ini sebenarnya huruf H apa Ho, ini Jim apa H dan seterusnya, karena berbeda huruf bisa berbeda makna. Sama seperti itu salam. Ini yang ketiga. Yang keempat, tidak ada syad. Tadi sudah kita sampaikan, tidak ada syad, tidak boleh cacat. Meskipun periwayatannya sahih, tetapi ketika rawinya tidak lebih fikoh daripada rawi yang lebih utama, ya, syaratnya tidak boleh menyelisih rawi yang lebih utama. Ketika menyelisih, maka namanya syadz. Seperti tadi, mana yang lebih utama? Bihaqi sama Imam Muslim? Imam Muslim. Sumbernya sangat persis, kenapa yang disampaikan berbeda? Ini lagi membahas. Ini sebenarnya dibahas apa? Nabi tidak mengusap telinga dari sisa air kepala atau tidak mengusap kepala dari sisa tangan yang mana? Maka tentunya yang diambil adalah Imam Muslim. Berarti riwayatnya Baihaqi menjadi syadz. Dan sudah diketahui dari pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, untuk telinga adalah dengan air kepala. Bisa dipahami? Baik, alhamdulillah. Kemudian syarat terakhir apa? Syarat hadis yang terakhir untuk dikatakan sahih. Tidak ada illah. Tidak ada sakit. Mungkin lebih gampang yang begini, saya gambarkan begini. Bapak ibu tahu apel? Tahu apel. Di luarnya bisa saja terlihat mulus sekali, dan di dalamnya ada ulat. Nah, itu dalam dunia hadis namanya illah.
Jadi diketahui yang ada masalah, ternyata kemudian diketahui ada masalah, maka tidak sahih. Hadis sahih itu dari awal detail tidak ada masalah sama sekali. Jadi sangat ketat apa enggak untuk dikatakan sahih? Sangat ketat. Apa kesimpulan kita? Apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah betapa indahnya ajaran Islam. Semua yang merupakan ajarannya, baik akidah, ibadah, muamalah, sandarannya sangat kokoh, sangat kuat. Sandarannya sangat kokoh, sangat kuat. Harus sahih, dan sahihnya sangat ketat. Untuk dikatakan sahih sangat ketat. Jadi boleh jadikan sandaran. Beramal ini sandarannya kuat. Beramal ini sandarannya kuat. Gak goyah, kalau goyah gak boleh. Nah, ada sandaran tapi goyah, tidak boleh dijadikan sandaran. Apalagi yang sama sekali tidak ada sandarannya. Belas tidak ada sandarannya. Ada ritual ini, ritual ini, ritual ini, sama sekali tidak ada sandarannya. Kok dilakukan? Kok ada sandarannya saja? Gara-gara labil, dhaif. Gara-gara goyah, dhaif. Menjadi gerak, boleh diambil. Harus sahih. Itu indahnya Islam. Itu indahnya Islam. Sadarnya sangat kuat. Baik, yang berikutnya hadis 40 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min athari wudu, faman istata'a minkum ay yutila wudu'ahu falyaf'al. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kaki yang putih bersinar karena bekas wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan putih sinarnya, maka lakukanlah. Baik, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, ini hadis berbicara tentang fadilah wudu. Bahwasanya nanti pada hari kiamat akan menjadi cahaya. Wajahnya, tangannya, kaki yang bercahaya. Loh, gimana yang bercahaya? Ya, imani bahwasanya akan bercahaya. Kemudian, apakah fadilah ini tidak berlaku untuk umat sebelumnya? Ini pertanyaan. Saya bertanya, umat sebelumnya ada wudu atau tidak? Ada. Riwayat tentang Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan Raja Mesir, Nabi Ibrahim berdoa, berwudu, kemudian berdoa, berarti ada wudu. Tetapi di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kaki yang putih bersinar karena bekas wudu. Apakah umat lain tidak dapat fadilah ini? Ya, fadilah ini untuk umat Nabi SAW. Di dalam riwayat yang lain, Nabi ditanya, ya Rasulullah, umatku kan banyak. Sejak zaman Nabi sampai hari kiamat nanti, itu umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad, karena Muhammad adalah Nabi ya terakhir. Maka sejak beliau diutus sampai hari kiamat nanti adalah umatnya Nabi SAW. Kemudian beliau ditanya, ya Rasulullah, umatmu kan banyak, gimana engkau mengetahui umatmu di antara umat-umat yang lainnya? Karena kalau ditambah dengan umat yang lainnya lebih banyak lagi, kan begitu. Manusia kumpul di mahsyar sejak Nabi Adam. Nabi Adam dan Nabi Nuh saja sudah 1000 tahun. Berapa ada orang di situ? Kemudian sampai Nabi Isa, Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, semua Nabi ada 124 ribu. Berarti umatnya ada berapa? Yus, banyak sekali kan begitu ya. Banyak sekali. Gimana tahu ketika seluruh umat, seluruh manusia berkumpul, engkau mengetahui umatmu? Ya Rasulullah, apa juga Nabi? Nabi mengatakan, kamu bisa
niteli atau enggak, ketika kuda berjumlah banyak, semuanya hitam, kemudian di antara kuda yang hitam itu ada kuda yang putih. Bisa enggak lihat kuda yang putih? Nah, demikian saya melihat umatku. Masya Allah. Jadi dari sini kita nantinya tidak malas berwudu. Perkara-perkara yang disunahkan berwudu, kita berwudu. Perkara-perkara yang disunahkan berwudu, kita berwudu. Kalau yang wajib, kalau mau sholat wajib, kita pasti berwudu. Ada perkara-perkara yang kalau kita tidak berwudu, tidak mengapa. Tapi diperintahkan atau disunahkan berwudu, kita jadi tidak malas ketika mengetahui. Kita ketika mengetahui hadis ini, karena barang siapa ingin memperpanjang cahayanya, lakukanlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat lima waktu selalu berwudu, batal atau tidak batal selalu berwudu. Ketika dalam Fathu Makkah Nabi berwudu hanya sekali untuk beberapa sholat, maka sahabat Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, engkau melakukan tidak sebagaimana biasanya. Berarti biasanya bagaimana? Biasanya setiap sholat berwudu, tetapi ini sekali wudu untuk beberapa sholat. Nah, berarti yang beliau lakukan setiap sholat berwudu, kita lakukan meskipun kita tidak batal. Baik. Ini keutamaan wudu nanti akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Mungkin ini dulu sampai hadis 40, ada yang ingin disampaikan? Ini termasuk wudu yang sempurna atau tidak? Yang bercahaya. Ya? Yang sempurna atau kan yang sempurna? Iya. Disebutkan di dalam hadis ini mutlak bahwasanya wudu untuk umat Nabi ada fadilah berupa nanti pada hari kiamat akan menjadi cahaya. Di sini tidak membahas wudu yang sempurna atau tidak. Intinya itulah fadilah untuk umat Nabi yang terakhir, di mana hari ini tidak diberikan kepada umat Nabi yang sebelumnya. Masya Allah. Jadi luar biasa. Ada yang bisa ngalahin? Kan berpergian kita keluar kota gitu. Apakah bepergian kita keluar kota harus berwudu dulu? Sekarang begini, kita diperintahkan memperbanyak zikir apa tidak? Ya. Dan untuk zikir disunnahkan dalam keadaan suci, sehingga kita melanggengkan wudu di mana kita memperbanyak zikir tentunya diperintahkan. Nabi SAW suatu ketika lagi berwudu. Nabi SAW lagi berwudu. Sedang berwudu ada orang ucapin salam. Assalamualaikum. Nabi lanjut sampai selesai. Kemudian setelah selesai baru mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak ada yang menghalangi saya untuk menjawab salam kamu. Tetapi saya tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan berhadas. Maka saya selesaikan wudhu saya dulu sehingga saya tidak hadas, baru saya jawab salam kamu. Oleh karena itu, kalau bapak ibu bisa melanggengkan wudhu itu utama luar biasa, apalagi bisa seperti Bilal. Hadas langsung wudhu lanjut sholat, hadas lagi wudhu lanjut sholat, nanti hadas lagi wudhu lanjut sholat, bisa pagar. Dan ini keutamaan Bilal yang akhirnya Nabi memberitahukan keutamaannya. Wahai Bilal, amalan apa yang kamu andalkan? Kok saya melihat sandal kamu mendahului saya di surga? Saya melihat sandal kamu di surga, apa amalan kamu? Maka dia jawab begitu, ya Rasulullah, amalan andalanku adalah tidaklah aku hadas, melainkan aku mesti berwudu, lalu aku sholat. Itu amalan andalan Bilal. Fadilahnya seperti itu. Jadi kalau memang mampu silahkan. Ya. Ada lagi? Ini mas silahkan.
Pokoknya untung lah malah. Bener. Bisa sedikit terjaga ya. Untung-untung. Ya tadi Ustaz mengatakan bahasanya mungkin berita itu tempat bermalamnya setan. Saya pernah mendengar bahasanya setan itu punya sifat yang bisa berubah jin ataupun manusia. Bagaimana Ustaz? Setan itu apa? Ya. Setan itu berwujud apa sekedar sifat? Setan itu berwujud apa sekedar sifat? Jadi begini, manusia juga bisa disebut setan ketika dia maksiat durhaka kepada Allah. Sebagaimana jin juga disebut setan ketika dia durhaka maksiat kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam surat An-Nas kita baca minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Nah, ketika kita membaca setan secara mutlak, jadi kita baca nas, setan itu bermalam di lubang hidungnya manusia. Kira-kira setan manusia apa setan jin? Akan begitu. Kalau setan manusia, siapa yang bermalam di lubang hidung? Jadi setannya setan jin. Jadi setannya setan jin. Loh gimana? Kita gak tahu alamnya. Jadi setan itu bisa manusia, bisa jin. Karena yang mendapatkan taklif syar'i hanya dua, yang mendapatkan beban syarat hanya dua, manusia dan jin. Kalau taat dikasih pahala nanti surga, kalau maksiat dikasih dosa nanti neraka. Hanya dua. Sehingga setan pun ada dua, manusia dan jin. Sekarang pertanyaannya, kalau kita baca nas kemudian disebutkan setan, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setan bermalam di lubang manusia, kemudian setan berjalan bersama mengalirnya darah. Maka maksudnya setan yang mana? Setan dari golongan jin. Okay. Cukup? Sifat. Bagaimana? Setan berwujud jin. Iya. Setan itu berwujud jin. Jadi ketika disebut mutlak, maka maksudnya adalah setan dari golongan jin. Meskipun manusia juga bisa dikatakan setan begitu. Meskipun manusia bisa dikatakan setan, tetapi ketika disebut setan secara mutlak, maka maksudnya adalah jin. Nggih. Pada saat bangun dari tidur dan mengamalkan zikir, ketika bangun dari tidur, apakah sebaiknya diawali dengan berwudu atau berzikir dulu atau berwudu? Kalau berbicara tentang boleh enggak berzikir dalam keadaan belum suci, belum berwudu, maka boleh, silakan. Sehingga bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kalau kita mengacu hadis Nabi, di mana Nabi tidak mau atau tidak suka, bukan tidak mau, tidak suka berzikir dalam keadaan hadas, sehingga menunggu berwudu dulu baru bersyukur telah dibangunkan, silakan. Menunggu berwudu dulu biar suci. Karena Nabi mengatakan tidak suka berzikir dalam keadaan tidak suci. Maka nunggu berwudu dulu, setelah selesai, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Silakan saja. Iya. Kalau mau langsung, ya silakan saja, karena memang tidak ada larangan. Nggih. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa lanjut belajar. Saya baru sampai Surabaya jam 3 tadi. Ya, dari Jember sampai 3. Wah, ini masa libur. Karena enggak letih. Bismillah, minum bawang. Minum bawang yang sudah di blender. Bismillah, alhamdulillah bisa. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.